sound, cek sound, cek sound, cek sound, cek sound, cek sound. Oke, balik lagi di channel Jipo Game Channel, channel channel gaming. Ya kayak gitulah. Oke, sekarang kita mainkan Persona 3 Pass. Disau tadi glitch tuh. Oke, sekarang kita masih masuk bagian awal-awal dan kita ya ada terjadi hal random match ya. Ya gitu ya. Kita masuk. Ya. Oke. Oh, hai. Apa yang kau lakukan? Cuman muter-muter. Nah, terus apa yang lo lakuin? Oke. Paga tadi ngomong apa? Apa yang kau lakukan? Cuma buang waktu aja. Hebat. Buang waktu ya. Dan sekarang yang harus kita lakukan adalah jalan-jalan dulu. Kalau beli-beli ya, sepertinya kita hanya bisa tidur. Tapi coba kita balik lagi. Kalau main Persona tuh emang harus ini sih, emang harus waktu kosong pak. Kalau tidak ada rasa bosan. Oke. You really saw to be upset on you all at night. Oke. Intinya kita harus istirahat dulu. Base sebelumnya. Oke, and then aku tahu next story will cherry blossom. It's springtime and day of okay. And then someday will little live. Yes, but they okay. Ya, dia seperti itu. Oh, jadi mungkin intinya itu menceritakan cherry blossom atau bunga sakura mungkin ya. Tidur. Come now, go back. Tidak ada pilihan. You feel tired. You should get some rest. Okay. Kau take a lahan. Kau istirahat. Dan apa ini? Okay. Discuss. Okay. Aku akan keluar untuk sama beberapa menit kali ya. Didn't you see the newspaper? Apakah kau sudah lihat berita di koran? Ya kalau sekarang mungkin di HP kali ya, digital. Ya, okay. There's a lot going on. Ada banyak hal yang terjadi. I know. Ya, aku tahu. People who had no problems before are suddenly developing acute cases of apathy syndrome. Apa? Orang-orang yang mempunyai yang tidak mempunyai masalah berkembang. Oke. Okay. I've seen it in the news quite often lately. Ya pada intinya orang yang enggak punya masalah mempunyai seperti apathy syndrome. They say it's due to stress, but ya mereka nya sudah mulai stres tapi it has to be them. Waduh, ada gledek bunyi pak, tidak ramah sekali. Oke ya, kau benar, itu pasti mereka. Otherwise it's not worth my time. Mereka tuh siapa gitu, misteri. Oh ya, ngomong-ngomong ya, itu tidak begitu membuang waktuku. You have a one-track mind. Will you be okay on your own? Sepertinya kau punya pemikiran yang lain. Apakah kau baik-baik saja? The chairman will be here for the next few days, but after that, I can. Ya. Yeah.
band ya. Ntar dulu nih, seperti biasa pak, masalah langsung saya ke translate. Oke, ketua akan datang tidak dalam beberapa hari lagi, tapi setelah itu aku akan. Don't worry, I'm just getting a little practice. Jangan khawatir, aku hanya melakukan sedikit latihan. Kemana dia? Jeng jeng jeng. Kemana dia? Jeng jeng jeng. This isn't a game, Akihiko. Hey, ini bukanlah permainan, Akihiko. Iya. Jadi terserah kamu deh, terserah kamu. Dan apa yang terjadi? Jeng jeng jeng. Cuman tanggal doang geser. Oke. Ada yang bicara. Apakah kau sudah mendengar gosip itu? Sesuatu tentang kamar mandi atau kamar itu? Tahu deh. Bukan. Yang itu. Maksudku cerita tentang witkal satu itu. Tidak hanya dia berhenti untuk datang sekolah. Oke. Oh, seperti itu gitu. Kau nggak percaya? Ya, seperti itulah. Jadi pada intinya ada murid kelas 1 yang hanya buang waktunya untuk duduk dan juga itu sana ada sesuatu apa itu? Ayo. Oke. Okay. First novel by Wahim. Okay, the teach buku Kotaba. Oke. Okay. He became famous as a singer, but he also produced Panjang. Oke. Okay. Dia menjadi seorang penyanyi terkenal, tapi dia juga sekaligus memproduksi apa sih itu? Literasi yang bagus. Ini gitu kali ya. Aku penasaran kenapa ini tidak di buku gitu. Aku hanya menginginkan buku Kotoba lain waktu. Mungkin maksudnya seperti akan kuberikan kali ya. Hey, kamu mendengarkan? Tidak, Junpei. Apakah kau apa yang tadi gue bilang tentang penulis penyanyi terkenal kali apa? Hey, apa yang dia maksud tadi? Yo, siapa yo? Sebelum ke situ, izinkan saya cek Google dulu. Karena tanpa ada Google, kita bisa mencari ilmu banyak di Google, Pak. Maksud kayak gini gitu. Cari jawaban pun mesti via Google gitu. Aduh, Anda sepertinya tahu pengumuman waktu. Cepat. Ya, sabar setahun. Aduh, lama. Sabar ya bu, sabar setahun. Setahun lagi baru selesai. Jujur lo main kayak gini bisa lama lo. Belum lagi lo mesti maksimalin ketiga skill lo. Oke, jawabannya kedua. Langsung saja. Ya benar. Seperti kau mendengarkan, bu ya. Oke. Ya, kau tahu lah bagaimana aku bisa mematikan hal seperti itu. Padahal berarti kan apa? Yuk, ayo. Hey, kau menyelamatkanku.
bacon, opo iki, aduh. Ya, pada intinya, ya, bah Google kembali membantu kita. Hey, kau pasti yang bikin jawabannya ya. Kau pasti yang perhatikan itu di kelas. Kau semakin populer. Wow, camu meningkat. Ya. Iwan ini ngomong-ngomong lagi hujan nih. Tidak lucu gitu. Dan kelas pun berakhir. Kau memutuskan untuk langsung balik. Balik ke asrama. Tanpa pikir-pikir panjang kali ya dia. Aduh pemandangan itu. Dan di sini itu tadi satunya ada Cham ya. Nah, itu kita harus tingkatin 3 itu. Ada Cham, ada Courage, ada satu lagi itu ada Aya. Ada Cham, Courage. Lagi apa gitu ya? Ini 3 deh kalau nggak salah. Aduh, buka Google dulu. Oh, dia balik ke rumah. Ke rumah asrama. So, this is our new guest. Oh, jadi ini kah temu baru kita? Good evening. Malam. My name is Shuji Ikutsuki. I'm the chairman of the board for your school. Okay. Namaku adalah Shuji Ikutsuki. Ikut sini Suki. Ya. Aku adalah seorang pemimpin di ya. Chairman pemimpin dari itu ya. Ya, dia memimpin sini sepertinya. Okay. Ikutsuki. Hard to say, isn't it? Ikutsuki. Susah kan seperti untuk diucapkan. That's why I don't like introducing myself. Even I get tongue-tied sometimes. Itu sebabnya aku tidak ingin memperkenalkan diriku. Gitu. Sama kayak saya. Saya hanya ingin memperkenalkan channel saya. Tapi namanya tidak. Oke. Okay. Please, have a seat. Hey, silakan duduk. Oke. Okay. I apologize about the confusion regarding your accommodations. Aku minta maaf atas confusion. Atas kekacauan yang terjadi pada saat perjalanan. Gitu kali maksudnya. However, it may take a while longer before you receive the proper room assignment. Ya, mungkin akan butuh waktu lama sebelum kau mendapatkan mendapatkan assignment. Dapatkan hakmu secara penuh di sini. Is there anything you'd like to ask? Apakah ada yang lain yang ingin kau bicarakan? Siapa yang tinggal sini? Saya penasaran. There were only 4 students in this door. Asrama segede itu tinggal cuma 4 orang gitu. Pintu udah sampai ke lantai-lantai atas. Spoiler. Biarin deh. Mending udah tahu deh. Nanti habis ini akan dijelaskan apa ke atas. You, Yukari here, Mitsuru. Oke. Kau, Yukari, Mitsuru. And a senior named Akihiko Sanada. Dan senior kita, Akihiko Sanada. Yang tadi kali ya. Ya. I hope you all get along. Aku berharap kau menikmatinya. Any other questions? Ada pertanyaan lain? Kenapa kau tinggal sini? To welcome you, of course.
Well, to be honest, I do have other business here. Oh, pertanyaannya nggak perlu, tapi mesti saya tanya. Ya, untuk nyambut mula. Where's Mitsuru Yukari? Ngomong-ngomong nih, di mana Mitsuru Yukari? She's upstairs. Oh, dia di atas. As diligent as always, although it doesn't hurt to come down and say hello. Ya, seperti orang pintar lainnya gitu. Dia tidak ingin ke bawah dan mengucapkan say hello. Is there anything else? Anything else? Ada perkataan yang lain? Apa itu? You saw something strange. Like what? You were probably just tired. I wouldn't worry about it. Sebenarnya aku lihat, ah, mungkin kau salah lihat kali, mungkin kau kelelahan. Pasti soal kayak gitu. Padahal itu nyata gitu. Kalau ada soal aneh-aneh, pokoknya ini lagi hujan ya pokoknya nih gua kaman. Ada yang nggak benar di sini. Do you have another question? Enggak deh. Oh, then I hope you have a successful school year. Ya lu, oke, kalau gitu aku berharap kau dapat kesuksesan di sekolahmu pada sekolahmu sekarang ini ya. Now, if you'll excuse me. Oke, aku permisi dulu ya. You must be tired from all the excitement. You should go to bed early. Oh, pasti sangat kelelahan ya. Kau mungkin perlu tidur cepat. Ya. Okay. As they say, the early bird catches the bookworm. Ya, kalau seperti yang mereka bilang, menangkap burung yang sebelumnya apa gitu. Oh, menangkap burung yang cepat seperti belajar gitu, seperti ini gitu. Baik, ya, seperti itu aja. Ya. Oke. Ada beberapa bahasa yang enggak begitu enggak mengerti. Tapi enggak apa-apalah. Akan kujelaskan semampuku. You'll get used to his lame jokes. Kau bisa kau dia dia memakai lawakan yang lama atau yang aneh-aneh gitu ya. Itulah. Tetel. Dan ke tengah malam. Apa ini? Zip 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 zip. Apa ini? Working hard? Peran dulu 10 tahun yang lalu sampai kayak gini ya. Bekerja keras. So, how's he doing? Jadi, apa yang dia lakukan? He went to bed a little while ago. He's asleep now. Dia sudah ke tempat tidur beberapa waktu yang lalu. Gak lama setelah kita tadi itu, terus dia tidur sekarang. Mr. Chairman, do you think he's ketua? Apakah kau pikir dia apa? Yo. Let's wait and see for now. Ya, mari kita tunggu dan lihat saja. The dark hour is approaching. The dark hour. Dark hour. What the meaning of the dark hour? Jeng-jeng-jeng, apa itu dark hour? Dan terjadilah ini. Ini copyright gak nih, Pak? Ngomong-ngomong, Pak. Tiba-tiba terjadi hal yang tidak lucu, gitu. Aduh. Ya, udah kuat. Ini masih lama sebelum buka, gitu. Cih. Tapi, toy clock. Jam 12. Apa yang terjadi? Pandangan langsung aneh-aneh saja terjadi. Apa tuh? Kenapa ada peti? Peti mati gitu. Dia seperti berani sampai ngeluarin air di kepalanya. Ayah. Tidak. Langsung lu seketika bentuk sih. He's still sleeping. Dia masih tertidur.
The dark hour occurs every day at 12 midnight. You could say it's the hidden hour. Oke, jadi dark hour itu ada setiap hari sekitar jam 12 di dunia mereka. Kalau bisa bilang itu adalah jam yang tersembunyi. Ada split bahasanya ketika jam 12 itu. During this time, an ordinary person transmogrifies into a coffin and is oblivious to all that occurs. Selama waktu itu, orang-orang biasa akan bertransformasi menjadi peti kali ya. Yang tadi itu, ya jadi peti. Dan jadi pada intinya, selama itu terjadi, orang akan orang biasa akan menjadi peti atau mayat gitu, ya. Itu selama terjadi, ya seperti itu intinya. Then he must be. Dan dia pasti. As you can see, he's retained his human form. Dan seperti yang kau lihat. Dan seperti kau lihat, dia masih menjadi seperti seorang manusia biasa. Maksudnya itu kali ya. He's asleep, but he's definitely experiencing the dark hour. Ya, dia tertidur, tapi sepertinya dia sudah begitu berpengalaman untuk menghadapi dark hour ini. The only question that remains is whether or not he has the potential. Dan pertanyaan sekarang adalah, dia sepertinya memiliki potensial. Apa itu potensial? Jeng-jeng-jeng. Although he must. If he didn't, they would have preyed on him by now. Tentu saja, dia pasti punya. Kalau tidak, dia pasti sudah ya menjadi seperti menjadi peti itu kali, menang bentuk. Oke. Scary. Oh, menakutkan sekali. In any case, we should continue to monitor him for a few more days. Untuk oleh karena itu kita harus terus memantau dia untuk beberapa hari ke depan. Ya. Yes, sir. Oke. Okay. Iya, Pak. Aku mesti. Iya. I feel kind of bad though spying on him like this. Aku sepertinya tidak enak memata-matai dia terus seperti ini. Apa yang terjadi di sini? Jeng-jeng-jeng. Oh, di manakah kita ini? Blub 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 blub. Dan pintu pun terbuka, Pak. Ih. Ruang itu. Dan hidung itu. Jeng, jeng, jeng. Dimanakah kita? Welcome to the Velvet Room, my dear young man. Iya. Dan isi hidung itu pun. Ya, seperti itulah. Kalau yang sudah pernah main Persona 3 atau setiap Persona pasti sudah tahu siapa dia. Dan lagunya ini. My name is Igor. I am delighted to make your acquaintance. Namaku adalah Igor dan aku. Aku seperti pokoknya pada intinya perkenalkan diri. Namaku adalah Igor. Ya. This is Elizabeth. She's a resident here, like myself. Oke, dan dia. Dan dia adalah Elizabeth. Dia juga tinggal di sini bersama aku. Ya. Pleased to meet you. Pleased to meet you. La 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 la. Senang bertemu denganmu. La la la. This place exists between dream and reality, mind and matter. Tempat ini ada di antara mimpi dan kenyataan. Ya, seperti itu. It's been years since we've had a guest. Sudah lama sekali sejak kita punya sama kita yang terakhir. Tetap lu berapa tahun yang lalu gitu. Hup.
itu dokumen itu kan, dokumen itu, ya dokumen kita tatangan itu, ya. Only those who have signed the contract can enter this place. Hanya orang-orang yang bisa mendatangi kontrak ini yang bisa datang ke tempat ini. You are destined to hone your unique ability, and you will require my help to do so. Kau ditakdirkan untuk memiliki kemampuan yang unik, dan kau sepertinya kau akan membantuku. Singkat sedikit. And assume responsibility for the choices you make. Dan itu adalah abide by contract. Dan okay. Pada intinya kita memiliki kontrak, kita tangani situ, dan kita ya nanti harus bantuin dia gitu. Is it a dream? Precisely. You are fast asleep in the real world as we speak. Saja. Kau sangat cepat tidur di dunia nyatamu. This visit of yours is merely a dream. Okay, dan kita sebagai tamumu ini antara di antara, ya seperti yang tadi, di antara nyata dan mimpi gitu, tengah-tengahnya. However, you will come here of your own accord, sooner or later. Okay. Bagaimanapun, kau akan datang sini untuk apa lagi tuh? Bagaimanapun, kau datang sini untuk menyetujui kotak ini cepat atau lambatnya. Oke, maksudnya. Hold on to this. Tunggu dulu. Ini Velvet Key, kita mendapatkan kunci Velvet. Sampai ketemu lagi. La 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 la. La. Seperti itulah. Ya. Jadi bagian-bagian kemarin yang belum tahu, itu tadi lagunya itu. Jadi, aduh, sepertinya aku memiliki. Dan dia sepertinya masih mengantuk karena memiliki mimpi yang aneh gitu. Oke, bagaimanapun, ini waktunya untuk pergi ke sekolah. Cepat-cepat pergi ke sekolah. Go to school, fast. Hey, apa kabar? Hari ini sepertinya akan sebut lah ya. Angin biru loh. Oke. Okay. Kau sepertinya bersemangat sekali. Tentu saja, dengarkan aku ya. Tunggu dulu. Atau mungkin aku gak perlu bilang kata-kata yang apapun. Aduh, aneh-aneh selalu deh. Oke, maaf ya, gak apa-apa, tapi di sana cepat. Nanti mending kapan nih? Ahem, aku adalah Mr. Ekoda. Aku akan mengajarkan, ya sejarah. Oke. Aku akan mengajarkanmu tentang sejarah Jepang. Some people sudah mempunyai setiap orang mempunyai klasik lead. Yang dilakukannya setiap hari, tapi mungkin mereka juga salah. Murid dan setiap guru lainnya itu salah-salah.
gak ada seorang kan yang soal yang memahami tentang plastik clip. Bukan saya. Plastik LV ini. Nah, satu tips nih. Kalau yang pada main Persona 3 Fest, kalau emang mau nambah ilmunya, stay awake. Kalau tidur, gak akan ini, gitu. Gak akan nambah ini. Gak akan nambah. Oke. Pertama adalah kita menjalankan tentang silabus Issei Monogatari dari dari literasi bahasa Jepang itu. It's a very stressing. Ini ada cerita yang menarik tentang seorang anak muda yang dikenal boom. Ya. Nah, I can tell people you are zoning out, keluar. Ya kau bangun dan mendengarkan. Nah ini pak, oh satu lagi akademik. Jadi ada charm, koret, dan akademik. Nah itu tiga itu buat ada nanti satu sosial itu yang kita baru kita bisa bicara tuh kalau itu udah maksimal salah satunya. Nah itu, oke lanjutkan. Jadi kalau misalnya suruh tidur atau bangun, ini bangun. Apalagi kita masih awal-awal gitu. Ya, hahaha. Kau memutuskan untuk pergi ke rumah Bang Junpei. Junpei? Oh, emang itu dari situ? Oke, lihat pemandangannya tuh. Jangan sampai nabrak-nabrak ya. Awas tuh, ada. Oh, enggak. Oke. Apa ini? Klik, 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 ting, boom, dan terjadi ada kawan. How is he? Bagaimana dengan dia? The same as last night. Sama seperti yang kemarin, masih kayak kemarin. Oh. Hmm, very interesting. Menarik. Even those who have the potential tend to be unstable at first. Meskipun dia punya potensial, tapi dia tetap stabil seperti yang pertama. Memory loss, disorientation. Kehilangan ingatan. Disorientation apa gitu. Oke. Kehilangan ingatan, bingung. Oke, ya. But this subject is rather unique. He hasn't exhibited any of the common symptoms. Tapi dia itu unik. Dia mempunyai sesuatu apa itu? Exhibit. Dia tidak punya hal yang untuk dipamerkan dan dia tidak mempunyai gejala yang aneh-aneh pada intinya. But we're treating him like a guinea pig. Tapi kita sepertinya memata-matai seperti I understand your concern, but it's imperative that we recruit new members. Aku tahu kau sepertinya kelihatan tidak enak, tapi ini demi kepentingan kita untuk merekrut anggota baru. I heard dia he's your classmate. Kita sepertinya ingin direkrut mereka. Oh, dan aku dengar sepertinya dia sepertinya. Wouldn't you be more comfortable working with someone from the same grade? Bukankah lebih nyaman kalau kau bekerja dengan seorang yang sama, yang seusia, maksudnya seperti sekelas? Yeah, I guess, but still. Ya, kurasa begitu, tapi. Ting. Command room. Ruang komando. Is that you, Akihiko? Bukan tuh kau, Akihiko. You're not gonna believe this. This thing is huge.
kalau tidak kamu, kamu kita akan percaya. Ini sangat besar. Unfortunately, I don't have time to talk. It's chasing me. Sayangnya aku tidak punya waktu untuk bicara. Ini sangat menggangguku. I wanted to let you guys know. I'm almost there. Aku ingin memberitahukan kepada kalian semua, aku hampir di sini, hampir di situ. Gitu. Pada kaget loh semua langsung. Does that mean he's bringing that thing here? Apakah itu berarti dia membawa ke sini? Mr. Chairman, wah. Let's suspend our observation for now. We'll prepare for battle. Kita akhiri dulu observasi kita dan kita bersiap untuk petarung. Dalam dengan apa? Jeng. Right. Be careful. Oke, hati-hati. Gitu loh. Hey, Kiko. Senpai. I'm all right. Aku enggak apa-apa. Get ready to be surprised. It'll be here any second. Siaplah menghadapi kejutan dalam beberapa detik. Beberapa menit. Hey. This is no time to joke around. Masa seperti yang lawak gitu. Ini bukan untuk bercanda. It's one of them, Akihiko. Apakah itu satu mereka, Akihiko? Yes, but not an ordinary one. Ya, tapi bukan yang seperti biasa. What the? Kaget. You've got to be kidding me. Apa? Kau pasti bercanda. Mr. Chairman, please head for the command room. Ketua, tolong beri arahan dari ruang komando. Takiba, go upstairs and wake him up. Then escape out the back. Okay. Takiba, tolong. Tolong pergi ke atas dan bangunkan dia, lalu cepat keluar. Oke. Okay. Tapi bagaimana dengan kalian berdua? We'll stop it here. Aku akan mengikat mereka di sini. You let it to us, Akihiko, so I'm afraid you'll have to fight. Kau menjaga ini pada kita. Akihiko, aku takutkan kau tidak bisa ikut tarung. Oh? Like I had a choice. Aku tak punya pilihan. What are you waiting for, Yukari? Go! Apa yang kau tunggu? Kari, cepat! Oh, ya. Okay, aku akan pergi. Dengan cepat. Apa yang terjadi ni? What's happening here? Kau dimongkok oleh suara yang keras sekali. Ya, keras sekali. Wake up! Bangun. Sorry, I'm coming in. Maaf, aku akan buka pintunya secara paksa. I don't have time to explain. We have to get out of here now. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya. Kita harus keluar dari sini cepat. What's going on? What's happening? Please explain. Hurry, downstairs. We'll leave through the back door. Cepat, pergi ke bawah. Oke. Okay. Pintu belakang. Tunggu. Take this, just in case. Pegang ini. Untuk pasti hal yang aneh. Hah? Pedang? Okay, let's go. Okay. Pedang buat apa itu? Jeng. Pedang buat apa itu? Ayo, buat apa? Bukan buat tawuran yang jelas, bukan. Alright. Okay. We should be safe now. Kita usah aman di sini. Hai. Takeba, do you read me? Takeba, apakah kau mendengarkanku atau ya seperti itulah? Yes, I hear you. Ya, aku bisa mendengarkanmu. Be careful. There's more than one enemy. Hati-hati, di sini ada lebih dari satu musuh. The one we're fighting isn't the one Akihiko saw. Salah satu yang bertarung di sini bukanlah si Akihiko lihat. What? Apa? Yai. Situasi menegang, Bu. Teman-teman, bagaimana ini? Situasi menegang. Let's pull back. Hey, ayo mundur. Beri ke mana? Untuk buat tanah? Enggak mungkin. Oke. Okay. Apa yang jadi sini? Apa yang jadi di bawah sini? Apakah kita punya pilihan untuk pergi tapi oke. Okay.
jebak. Habis ini kita kemana? Oke, ke atas. Oh, wow, apa aja di sini? Wow. Oke, kita blub. Kita kemana nih? Apa kita ke atas sampai puncak? Atau itu saya sampai puncak? Blub. Apa itu? Piring pecah lo tiba-tiba. Makin dekat. Keep moving, hurry. Ayo cepat. Iya. Oh iya, kita bisa keluar dari situ kan? Harusnya sih bisa, harusnya. Kunci saja. Oh, dia punya kunci ya? I think we're okay for now. Aku pikir kita akan baik-baik saja. Coba waktu. Apa waktu? Agak tuh dia tuh juga. Dan yang terjadi adalah ini. Situasi pun merinding. Sama saya juga merinding. Apa yang terjadi itu? Dedeu. Tiba-tiba darah pun mengalir. Ayah. Dan ada topeng dipegang lu. Hebat. Iya, dan topeng itu berlari-lari membawa pisau. Itu ada monster. Kita manggil mereka. Ya, Shadow. Bayangan. Dan ya, ada shadow lainnya. Tidak bisa dia. Aduh, telat sih kau. Cepat. Ya, drama lagi terjadi. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Dia terkapas. Aku akan menyerangmu. Go on. Ayo. Oh, mungkin maksudnya ini kali yang terjadi. Itu dia. Wait. Tunggu. Jangan putusasaan. Oke, aku akan coba. Ya, kenapa dia minggu pisau gitu? Aku agak ragu. Tapi ya udahlah, coba aja. Oke, dengan cepat. Cepat tapi lambat, lambat tapi cepat, lambat tapi cepat tapi lambat. Iya, dan terjadilah pemanggilan. Agak ketakutan, tapi Persona. Dan terjadilah boom. Dan keluarlah aliran darah warna putih loh. Aku adalah kau, dan kau adalah aku. Aku berasal dari jiwamu, dan aku adalah Operus. Ya, seperti yang sudah kuduga. Langsung lu. Ya, dia spoiler duluan lu. Ya, serangan tiba-tiba langsung dipecah belah lu tiba-tiba. Haiya, dipotong-potong. Topengnya pun dipotong dan tangannya pun enggak kebentuk. Ya, dan meleleh semua. Aku makan ya. Enak loh. Nggak jadi deh. Lihat aku aja. Itu spoiler loh sebetulnya loh. Ada pesawat 3 tuh. Kau mau tahu? Yang keluarin tadi. Itu nanti ada. Bisa kita dapetin, tapi lama dapetinnya. Ya, lucu itu cara dapetinnya juga. Apa itu tadi?
kaki itu semua. Maksud gua gitu, gua juga kaget. Gua sih udah lama ngemainin, jadi agak-agak gimana gitu. Oke. Okay. Orpheus. Kamu mendapatkan pesawat baru bernama Orpheus. Dan ini persona pertama kita. Is it over? Apakah ini sudah berakhir? Dan ternyata belum. Belum. Pecah lu langsung tiba-tiba. Baby. Oh, tembak serang dia Orpheus. Ayah, mati seketika. Oh. Ayah, belum mati lu. Ah, tidak. Selesai Orpheus, finishing dia. Selesaikan, habisi. Ayah, mati seketika lu. Udah gitu dong. Gampang banget. Di segitu. Lep. Oke. Hit point meningkat. Kalau sekarang bisa buat persona di level 2. Oke. Okay. Ada lagi. Oke. Nah, kita mendapatkan Agi. Agi itu kemampuan api. Terkapar lo dia. Are you okay? Apa kau baik-baik saja? Tidak. Come on. Ayolah, bangunlah. Say something. Bicarakan sesuatu. Are you alright? Apa kau baik-baik saja? Can you hear me? Kau bisa mendengar aku? Please. Tolong. Kumohon. Tidak, aku sedang terkapar. Answer me. Jawab. Tidak bisa, aku sedang kapal. Dan tiba-tiba kita balik lagi ke ruangannya si hidung mancung. It's so nice to see you again. Senang sekali bisa bertemu kau lagi. You became unconscious after awakening to your power. Kau menjadi tidak sadarkan diri setelah kau membangkitkan kekuatanmu. Kekuatan apa itu? It's nothing to worry about, though. Jangan, itu tidak, kau tidak perlu khawatir tentang itu. So just relax. Kau hanya perlu tenang. By the way, ngomong-ngomong, I see that it was Orpheus that heeded your calling. Aku melihat itu sepertinya Orpheus yang kau panggil, ya. That power is called a persona. It is a manifestation of your psyche. Persona itu seperti, ya. Persona itu ya seperti yang ada di jiwa kita, itu persona. Okay. Persona. What is that? It may take some time to fully comprehend. Mungkin perlu sedikit waktu untuk a ya, persona is a facet of your personality that surfaces as you react to external stimuli. Oh, jadi persona itu adalah ya pada intinya dia seperti yang ada di jiwa kita gitu, yang mendeskripsikan sifat kita sebetulnya secara enggak langsung ya. Okay. You can think of it as a mask that protects you as you brave many hardships. Itu bisa dibilang seperti topeng yang melindungimu ya, selagi kau punya keberanian ya. That being said, your power is still weak. Tapi
seperti yang kau lihat tadi, kemampuan masih lemah. Apa yang kau maksud dengan lemah? Use your persona ability. You must channel your inner strength. Saat kau menggunakan kemampuan personamu, kau mengubah inti kekuatanmu gitu. Jadi persona itu. The ability evolves as you develop your social links, your emotional ties with others. Oh kan? Social link. Oke, jadi semua kemampuan itu bisa kita dapatkan dengan ya itu pada intinya hubungan sosial. Oke. Hubunganmu dengan orang lain ya. The stronger your social links, the more powerful your persona ability. Semakin kuat personamu, semakin kuat kemampuan apa sih pertemanan kita, semakin kuat juga personanya. Ya. Please remember that. Tolong ingat itu. Oh, okay. Now then, sekarang, time marches on in your world. Waktunya kau kembali ke dunia. I shouldn't keep you here any longer. Aku tidak bisa menahanmu lebih lama. Next time we meet, you will come here of your own accord. Saat kita bertemu lagi, kau akan datang ke sini dengan. Until then. Dengan hal yang terduga ya, oke, sampai nanti, bye bye. Ingatanmu sepertinya agak terlupakan. Aku penasaran apa yang terjadi setelah bapak mama tidur. Kamu merasa sepertinya seseorang ada yang berada di sampingmu. Oh iya, tadi. Oh, di mana ini? You're awake. Kau bangun. How do you feel? Bagaimana rasanya? Kenapa kau di sini? Thank goodness you finally came too. Akhirnya kau datang juga. How much sleep do you need? It's been a whole week. Hey, berapa lama kau tidur? Ini sudah seminggu loh kau tidur. I was so worried about you. Aku sangat khawatir tentang kau. You saved my life, you know. So I couldn't just leave you here. Ya, kau sudah menyelamatkanku ya. Jadi aku tidak bisa meninggalkanmu di sini ya. The doctor couldn't find anything wrong with you. He said you were just exhausted. Dokter tidak menemukan apapun yang aneh-aneh tentangmu. Dia hanya bilang kau kelahan. But you kept sleeping and sleeping. You know how worried I was? Tapi kau hanya tidur dan tidur. Tahu bapak, aku khawatirnya. Tahu. I'm sorry I couldn't do anything. Maaf, aku tidak bisa membuat apapun. Even though I was supposed to protect you, meskipun aku tahu aku harus melindungimu, aku. But your power, it was amazing. Tapi kemampuanmu tuh luar biasa. Apa yang kulakukan memang? The power you used, we call it persona. Kemampuan yang kau gunakan, kami menyebutnya persona. And those creatures you defeated are shadows, our enemy. Dan yang kau hancurkan itu adalah shadow, musuh kita. We'll explain everything later. I'm sorry I didn't tell you before. Akan aku jelaskan nanti, tapi aku minta maaf aku tidak menjelaskan ini sebelumnya. Gak apa-apa, lagi kamu aku jadi masalah deh. Ya, hahaha. Gak apa-apa lah. Wanted to tell you that. Aku ingin bilang kepadamu ini. I'm sort of like you. Aku sama sepertimu. Why are you telling me this? Kenapa kau bilang itu padaku? My dad died in an accident when I was little. Ayahku meninggal pada saat insiden pada saat aku masih kecil. My mom and I aren't exactly on good terms. Dan ibuku tidak. You're all alone too, right? Ya, meninggalkan dia sepertinya. Dan kau sendiri juga kan? To be honest, I already know about your past. Ya, dan yang kau tahu, aku sudah mengetahui tentang masa lalu. But it didn't seem fair, so I wanted you to know about mine. Ya, aku juga tidak keberatan kok. Adil rasanya kalau kau mengetahui juga masa laluku. Oke. It was back in 99. 99, Pak. Lu enggak pada ngapain aja tuh tahun 99 tuh? Coba deh komen.
There was a big explosion in the area. Okay, ada ledakan besar di area itu. Supposedly, my dad died in the blast, but nobody really knows what happened. Sebenarnya ayahku mati dalam insiden itu, tapi semua tidak begitu tahu apa yang terjadi. Okay. He was working in a lab run by the Kirijo Group. Dia bekerja di lab di Kirijo Group, ya. So, I'm hoping that if I stick around long enough, I'll find out something. Ya, jadi aku berharap kalau aku di sini lama-lama mungkin aku bisa menemukan sesuatu. That's why I'm going to Gekkoukan High and why I was there when this happened to you. Ya, itulah sebabnya kenapa aku datang ke sekolah tinggi Gekkoukan dan itu kenapa saat aku di sini. Saat yang terjadi di sini pada Of course, I panicked and wasn't much help. It was my first time fighting them too. Ya, sebenarnya aku juga panik dan aku tidak begitu menolongmu, tapi itu juga adalah waktu pertama kalinya aku bertarung. I'm sorry. You wouldn't have to go through all this if I wasn't such a coward. Ya, maafkan aku karena kau mengganggu. Ya, itulah. Maaf karena aku tidak bisa membantumu. Itu bukan salahku kok. Nang, bukan salahmu kok. Here I am telling you all this the minute you wake up. Ya, inilah aku dan mengatakan seperti ini selama menit kau bangun. While I was waiting, I thought to myself. Aku sudah menunggu hal seperti ini. I've been hiding so many things from him. As soon as he wakes up, I'll tell him the truth. Ya, aku sudah banyak menyembunyikan sesuatu darinya. Dan pada saat dia bangun, akan katakan semuanya dengan jujurnya. So, thanks for listening. I've been wanting to share that story with someone for a long time. Ya, terima kasih kau telah mendengarkanku. Dan telah berbagi cerita dengan seorang dalam waktu yang lama. Oh, pada intinya dia, terima kasih karena sudah kita tuh intinya curhat ya, curhat yang ribet. Alright. I'm gonna get going. Okay, aku akan pergi. I'll let the others know you woke up. Aku akan beritahukan kepada yang lain bahwa aku sudah bangun. Take it easy, okay? Be a good patient. Hey. Okay. And don't hesitate to call the nurse. Jangan cepat sembuh dan jangan lupa kalau kau ada apa-apa panggil saya. I'm sure yeah. She'll take good care of you. Aku juga akan menjagamu. Okay. Yeah. Kenapa kamu saya jadi susternya gitu? Gak apa-apa deh kalau kamu jadi susternya. Aku mau kok. Bye. Bye. Bye-bye. Bye. Dan apa yang terjadi? Ya, dan hari Sabtu. Oh. Hey. Pagi, kau sudah bangun? Apa kau sepertinya sudah baikan, ya? Enggak juga sih. Itu kapan? Wow, itu langsung dead rest? Itu sedikit kau tumbuh. Oke. Bahkan setelah kau istirahat, masih sulit jalan? Oh, maaf. Maaf telah membuatmu khawatir, tapi ikut Suki juga membicarakan tentangmu kemarin. Hari ini. Ayo, datanglah ke lantai 4 di asrama ya setelah pulang sekolah. Jangan lupa. Mau panjang nih pak. Saya mesti motong-motong dulu ini. Oke. Okay. That's enough about mammoth. Oke, okay. Cukup tentang mammoth. Aku ingin ingin melihat lagi, aku ingin melihat bastang gajah. Oke. Dan aku sudah juga lelah belajar tentang di zaman batu ya. Oke. Jadi sekarang aku akan bicara tentang Son Goku era kali ya. Cerita Jepang yang tidak begitu menarik sampai oke.
Eh, Junpei. Oke. Apa gaya rumah di Jomon Period? Di Jomon Period rumah tuh disebutnya apa gitu? Ah, apa yang harus lakukan? Apa kau bisa bantuku? Hei, cepat. Apa yang kau bicarakan ini? Google. Oke. Oh, benar sekali. Oke. Just I can get this. Oke. Okay. Aku ingin melihatnya. Tinggal sudah. Oke. Okay. Hey, aku menjawab benar kan? Eh, makasih ya. Ya, kamu harus makasih terus padaku. Kau semakin populer dan ketampanannya pun meningkat. Ketampanannya 11-12 dengan saya. Dan sepertinya mereka akan bicarakan hal penting di asrama. Aku memutuskan untuk pulang cepat. Nah, dulu nih, apa lama ini? Gak lucu udah. Aduh, ini mah mesti banyak-banyak ini nih. Ngedit. Oke. Okay. Gak lucu ini. Oke. Okay. Oke. Jadi, ya, sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Sampai jumpa lagi. Dadah.